Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hulu mengharapkan selama berjalan pelaksanaan sosialisasi pemilihan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 ini, peserta yang mengikuti sosialisasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak di lingkungan masyarakat. Mengingat terbatasnya peserta yang mengikuti langsung sosialisasi dalam peningkatan partisipasi pemilih, pada pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati Indragiri Hulu, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu di sejumlah titik dan sasaran. Emamin Kepala Bidang Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Inhu mengharapkan, peserta yang mengikuti sosialisasi ini diharapkan mampu dan ikut serta dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Setelah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan Kesbangpol Inhu, barusan kita selesai mengadakan sosialisasi pendidikan politik bagi tokoh masyarakat. Harapan kita melalui kegiatan ini, masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini mampu menjadi motor penggerak minimal di lingkungannya. Sehingga nanti pada saat pilkada, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Rengat Barat atau di Kabupaten Bogor dapat meningkat. Ya, sudah berapa titik kita menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini? Sebagai informasi, kita ada beberapa kegiatan sosialisasi. Untuk kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat ini, hari ini Rengat Barat adalah kecamatan ketiga. Setelah sebelumnya kita di Kecamatan Liri, Kecamatan Sebelida, dan hari ini di Rengat Barat. Berikut ada 4 kecamatan lainnya yang akan kami lakukan dalam kegiatan yang sama. Amin menambahkan sejauh ini Kesbangpol Inhu ini sudah menggelar sosialisasi di sejumlah segmen pemilih, baik pemilih pemula, kaum perempuan, serta tokoh masyarakat. Doni Kaputra melaporkan.